menu terakhir ini dia yang memang aku im saja daripada akhir tadi, daripada awal tadi. Sorry. Parut lapar. Assalamualaikum, sekarang aku berada di Resort Italia by Brava yang terletak di Bangsar, berkonsepkan makanan Itali. Pelbagai jenis makanan Itali tersedia di sini. Ha, dan menu istimewa signature yang ada kat sini adalah pizza dia dibakar dengan kayu arang, betul-betul depan mata. Ha, duh, dia fresh, sos Mohamed. Ha, yang pasti nipis dan menjadi favorite. Better than the other guys. Dua dia nipis, ranguf. So, tak kedekut cheese, leleh cheese dia. Dengan sos dia tak masam-masam. Dia manis masam sikit dan memang sangat sedar lah. The only thing that matters is you get what you desire. Bagi yang tercari-cari pizza yang ada rasa smoky, fresh, korang patut cuba try pizza yang ada kat sini sebab memang rasa dia memang terbaik. Okay, istimewa kat sini ada dia punya olive oil dengan chili, chili oil lah kiranya. Boleh curahkan ke atas pizza kalau nak rasa pedas sikit. Ah, ini dia ravioli pasta yang memang terbaik. Seller juga kat sini. Istimewa ravioli pasta ini adalah homemade. Dia menggunakan dakwat sotong yang diimport daripada Jepun. Dan dalam dia ada salmon dan juga ricotta cheese. Ada scallop juga ke atas dia dengan cream sauce. Okay. Nampak menarik. Okay, seterusnya aku nak makan lasagna dia kat depan tu. Syah, ambil kan? Aduh, perut menghalang pula. Ini dia lasagna yang memang bestseller juga kat sini. Tengok tak? Mozzarella dan juga parmesan cheese dia ke atas dia. To leave you behind, I kept falling in your net. Oh, well. Ini pasta dengan lamb, okay? Fresh homemade pasta, yeah, bukan guna yang segera. Nampak tak tekstur dia? Roy, apa beza homemade dengan instant punya pasta? Okay, instant kalau rasa dia macam tak tebal. So, sekata je saiz dia. Kalau tengok ni, dia agak kasar sikit. Dan dia nampak lebih lembut berbanding yang kalau kita guna instant. Seterusnya, ini dia lamb sheng. Okay? Ada mashed potato bawah dia dengan lamb sheng. Harganya memang sangat-sangat murah. RM30 je untuk saiz sebesar ni. Tengok betapa besarnya saiz dia. Hampir sama dengan muka aku, wajah aku. So, nak guna, tak apalah, guna tangan eh. Memang ada, ni style aku eh. Macam-macam barbarian gitu. Wow, lembutnya. Ui, dia macam ni, dia dah terpisah antara tulang dan juga daging dia. Memang sedap lah lamb sheng ni. Okay, minuman dia, ini dia apple virgin mojito. Ni non-alcoholic ya, yeah? So jangan risaulah. Okay, menu terakhir yang aku aim saja daripada awal tadi, ini dia baby lobster. Harga dia pun sangat-sangat murah, berharga RM48 dengan syarat. RM48 sekilo dengan syarat korang order makanan lain, minuman ke, dalam resit berharga RM80 ke atas, korang boleh dapat ini dengan hanya berharga RM48 saja. Tapi kalau tak nak yang harga biasa dia, berharga RM98. Social media dia memang viral. Ni dimasak dengan ada bawang dan juga ala krim sikit. Alah, style dia kan beza ni. Dia punya kulit pun keras. Tak lah keras mana, tapi memang keras lah. Okay. Ni. Okay, makan, boleh makan, boleh makan. Macam mana rasa dia? Rasa udang. Datang makan, makan berkuasa Itali
di Italia by Brava yang letak di Bangsar. Dia ada cawangan kat atas masjid juga tau. Sedap. Wah, ya. Aku nak habiskan.